Good people, akhirnya ini kan sering hujan deras kan? Nah, membuat sejumlah wilayah jadi terenang banjir. Genangan bercampur lumpur ini malah dipakai adik-adik ini untuk berenang. Waduh, hati-hati adik, airnya nggak sehat loh. Wele, 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 ini logo tipel adik-adik malah pada berenang. Padahal kan lagi banjir. Aksi adik-adik ini juga cukup berbahaya loh, apalagi kalau arusnya deras. Nah lo, selain berbahaya, main banjir juga bisa ngebuat adik-adik sakit loh nantinya. Curah hujan yang tinggi dan kurangnya drainase membuat sejumlah wilayah di pusat kota Bula, ibu kota Seram, bagian timur Maluku ini kebanjiran. Bahkan banjir yang menerjang menyisakan genangan bercampur lumpur. Waduh, banjir yang tak kunjung surut sejak 3 hari kemarin membuat sejumlah warga protes nih, good people. Warga pun berharap pihak terkait segera melakukan pengerukan sungai Wailola serta lakukan perbaikan drainase. Jadi rencana pengerukan material sedimentasi dari dalam badan sungai itu sudah harus dilakukan karena kita hari ini tengah berada di musim penghujan, ya resiko banjir tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, saya kira PU dan BPBD sudah mesti melakukan upaya-upaya yang sudah direncanakan. Waduh, adik-adik, hati-hati ya. Nggak boleh kayak gitu, bahaya loh. Jangan ditiru ya, good people. Kalau arusnya gede, aduh, bisa keseret tuh ya. Oke deh, good people. Sekian dulu informasi menggelitik di pagi hari ini. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa saksikan juga Jejak Peristiwa di Net setiap hari Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.